Menanggapi adanya keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan BBM jenis premium dan Pertalite di Kabupaten Bangka Barat, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Mingming langsung pimpin rakor guna mencari solusi terkait masalah ini. Hasil dari rapat tersebut, para pengerit BBM dilarang antri di SPBU saat jam sibuk. Oleh karena itu, masing-masing SPBU harus menentukan waktu untuk antrian para pengerit. Wakil Bupati Bangka Barat Bong Mingming memimpin langsung rapat koordinasi dengan unsur Forkopimda dan sejumlah pengelola SPBU di Kabupaten Bangka Barat terkait masalah kelangkaan BBM di ruang OR1 Gedung Setda Pemkab Bangka Barat Selasa 24 Agustus 2021. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat beberapa waktu lalu yang susah mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium dan Pertalite di sejumlah SPBU. Lantaran tingginya penambahan permintaan konsumen di lapangan, salah satunya karena adanya pengerit di SPBU. Hasil dari rapat tersebut, Pemkab bersama Forkopimda Kabupaten Bangka Barat memutuskan tidak ada lagi antrian pengerit pada jam normal operasional SPBU. Pengerit boleh antri di SPBU pada jam 6 petang hingga jam 8 malam. Kita sudah atur bahwa tidak ada pengerit, di jam normal ya. Di atas jam 6, silakan dilakukan kalau memang ada aktivitas yang seperti itu, kan masih sisa kuota aja itu kan. Oh, sisa kuota. Iya. Terus kemudian pakai nomor antrian, jadi tidak berdesak-desakan dan tidak membahayakan. Oke. Ada masih ada pelaku di yang bermaksudnya yang ngerit atau melakukan pembelian yang lumayan banyak di jam normal itu apa tindakan? 1-2-3 hari ini kita akan lakukan sosialisasi terus. Berikutnya mungkin insya Allah kita akan lakukan tindakan tegas kalau masih mereka berada. Kan kita sudah kasih ruang nih, adanya diatur, jangan sampai artinya semua tetap terbagi gitu. Sementara itu, mengenai penindakan terhadap sejumlah pengerit di SPBU tersebut, Kapolres Bangka Barat AKBP Agus Siswanto menegaskan, jajaran Polri mengutamakan pendekatan secara humanis kepada para pengerit. Langkah hukum akan diambil sebagai langkah terakhir jika pengerit tidak bisa diatur. Sebenarnya diperboleh enggak untuk pengawasan? Enggak boleh. Sebenarnya enggak boleh. Cuman kan ini permasalahan sosial ya. Siap. Permasalahan sosial itu penyelesaiannya juga secara sosial, bukan dengan penegakan hukum ansih. Ya kan? Karena nanti banyak kejadian kan, seperti di tempat Pangkal Pinang kemarin ada demo macam-macam. Jadi kita maksudnya dari Forkopimda kumpul itu kita cari solusi lah permasalahan sosial ini. Nilai dari sisi kemanusiaan tadi. Ya, sepokoknya kemanusiaan dan lain sebagainya lah, lagi sulit kita mau nanggapin orang gimana, ya kan? Pemkab Bangka Barat segera mensosialisasikan kebijakan baru ini dalam 2 hari ke depan di sejumlah SPBU. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Rahmadani, iNews, melaporkan.